Jadi hari ini saya nak bercakap tentang perusahaan saya, iaitu mengimport barang-barang kecantikan menjaga kulit muka wanita keluar negara. Jadi untuk itu saya akan menemuduga tiga orang untuk menjadi pekerja saya. Bagaimanakah mereka akan mendemonstrasikan barangan-barangan saya ini hingga boleh dapat dibawa ataupun diekspor ke luar negara. Dan untuk itu, tiga peserta telah pun berada di pejabat saya sekarang. Dan untuk itu, untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan peserta yang pertama untuk menunjukkan cara-caranya bagaimana dia dapat mendemonstrasikan barangan ini untuk dibawa ke luar negara. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Maaf ya. Sudah. Laju ya, Jepuan bercakap. Bang Express pun kalah. Berdesuk. Apa itu? Orang ada peniaga kah? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya Johari bin Mak Rasid dari Teluk Gong Kelang. Saya ni pendek kata bercakap pasal berniaga ni, jangan risaulah. Memang dah lama dah saya ni turun-temurun berniaga. Dan lagi satu sekarang kalau tengok orang pakai kot ni memang seorang usahawan yang berjaya. Jadi tak risaulah. Harap pakai kot je lah. Inilah. Ada pula harapkan kot aja. Ini saya nak tunjuk satu lah. Ini contoh lah ya. Contoh macam mana. Mula-mula sekali, barangan yang saya nak tunjukkan kepada perempuan semua. Ini dia krim muka. Krim muka cap. Cap satu. Tak pernah-pernah ada dalam pasaran. Itu nombor satu. Nombor satu. Nombor satu. Satu krim muka untuk satu muka. Begitu. Kisahnya. Jadi apabila saya tunjuk krim muka, mesti semua orang kata, alah, apa benda heran krim muka? 3-4 lori boleh cari krim muka. Tapi ini lain, puan-puan. Krim muka ini lain. Lain dan yang lain cukup istimewa. Kerana dia khusus untuk bermacam-macam jenis muka. Macam jenis muka macam mana? Muka tebal. Muka tak termalu. Muka tembok. Macam-macam jenis muka boleh pakai. Jadi cara makannya pelan-pelan. Kita campur pelan. Jangan macam gosok periuk. Ini jangan. Pelan-pelan kita sapu. Sini ya, ruang pipi kita. Macam saya tersilap, saya terlajak kasar. Itu pasal sampai tempat helikopter landing ni habis terang. Pelan-pelan sapu begitu. Dan selain daripada krim muka, kan, untuk muka, banyak kegunaan dia. Kegunaan lain. Untuk lelaki pun boleh pakai. Dia sebagai apa? Sebagai pengganti minyak kuda. Untuk mengalir sukaan pun boleh pakai. Boleh juga. Kalau kata kita kembung, anak kita kembung perut pun boleh juga. Boleh taruh benda ini. Banyak guna. Dan satu lagi, kalau kata baju kita ada tai lalat, boleh rendam. Tai lalat boleh hilang. Jadi benda ini selamat. Selamat jalan lah. Tak tahulah mana jatuh. Tak tahulah saya. Ni. Hei, Tamri. Wanjab. Saya. Sini balilah. Saya. Ya. Ini bukan Tambi, ini dah ayah dah. Ayah. Sini mari. Dia tangan aku. Ini tumpang lalu. Tumpang lalu macam apa? Tumpang lalu. Macam ni. Apa ni nak meniaga? Macam mana? Macam tu teruknya. Tumpang lalu itulah yang paling mustahak untuk meniaga. Apa kena mengenai? Kemesraan, kesopanan dan kebudayaan dan kepantunan. Kesantunan. Santunlah. Mana kepantunan pula? Santunan. Ni biasa ke? Awak dah biasa berniaga ataupun membuat promosi barangan-barangan seperti ini? Biasa ke? Pasal apa awak gelak? Jelas ini cuma barang kecil-kecil. Ya, biasa puan tanya saya beli jual barang ya. Saya punya puan semua jual besar-besar. Apa? Apa barang? Apa itu? Kapal. Saya jual kapal. Kapal laut, kapal selam, kapal udara, kapal atas, semua saya jual. Ya. Yalah, trak-trak, lori-lori itu semua saya punya. Dalam Malaysia yang lari itu semua trak saya punya. Saya yang jual. Kalau dulu jual semua besar-besar, apa saya sekarang mau meniaga ni? Dulu apa sudah jadi? Semuanya sudah besar. Faktorinya besar. Kelang factory, besar. Kelang apa ada? Kelang kari powder. Kari ke? Mari sini lah. Kari ke? Dulu kan saya buat kenduri sana tau dekat kedai. Beli kat Jeniang. Tak sama kari dia. Bila masak dia berapa hangus macam rasa tak berapa sepek-pek-pek.
Kak Upah sedap. Bila orang makan, dia rasa-rasa macam rempah lebih. Tahu tak macam mana rempah tu yang betul-betul? Adonan yang benak-benaknya lah. Ni orang kita kan, orang perempuan kena silap duduk elok kan. Yeah. Bila nak cerita kan, kita hayap dia. Ya, rempah tu bukan dalam lain. Nantilah orang nak cerita. Kari ni. Kari, antar pula masuk campur ni. Kari, saya kari. Orang tua-tua cakap, ni kari kita nak masak macam mana cara? Mula-mula taruh periuk. Periuk. Api kasih. Api bang. Periuk bakar habis parut. Hei, tak boleh dah buat dah. Nak rasa. Malam sih. Ha, macam bila orang makan tu kan. Kari pelik. Macam mana? Kari pelik kena taruh lagi. Alok. Ai, kau orang ke? Po. Alamak. Tu dah jadi. Apa panggil saya mai duduk depan? Saya duduk lek elok tang tu tau. Saja ni. Duduk. Kari punya pasal lah tu. Tapi duduk sana. Duduk. Belum habis lagi. Tak ada, sudah habis. Saya cakap macam mana awak buat promosi saya punya barangan kecantikan, tiba-tiba awak bercakap tentang rempah kari. Apa anda ingat saya punya rumah ni atau kedai saya ni kedai kari? Ya?